Sebelumnya di acara yang sama, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan akan menjamin kesetaraan dan kesempatan yang sama untuk para pelaku usaha. Menurutnya kesetaraan dan kesempatan yang sama diperlukan untuk membangun Indonesia dengan program satu perekonomian. Jadi kami melihat peran negara adalah membangun sebuah ekosistem pasar yang sehat. Dan sehat itu artinya apa? Ada kompetisi, yang kompetisinya itu satu sisi memberikan ruang kebebasan, di sisi lain ada fairness atau kesetaraan kesempatan bagi semua. Ini akan membuat kompetisi di pasar menjadi sehat, dan kompetisi yang sehat seperti ini akan membuat pasar bisa tumbuh berkembang lebih baik, dan kita semua, seluruh masyarakat akan mendapatkan manfaat yang optimal. Itu. Oke, tadi saya sampaikan prinsip kolaborasi. Kolaborasi itu artinya kita yang berada di pemerintahan memang pegang kewenangan. Tapi di dalam menyusun kebijakan, bukan hanya mengundang untuk partisipasi, tapi kolaborasi. Kolaborasi itu satu level di atas partisipasi. Kenapa? Karena ada proses imbal balik antara gagasan yang dimiliki oleh pemerintah dengan gagasan yang dimiliki oleh pelaku usaha, didiskusikan, dibahas bersama, kemudian muncul menjadi regulasi. Nah, tentu ketika menyangkut di jenjang wilayah melibatkan Kadin daerah. Tapi intinya adalah bagi kami, Kadin itu adalah sebuah entitas bersama. Untuk kebutuhan administrasi dan manajemen dibagi Kadin pusat, Kadin daerah. Tapi intinya adalah ini adalah dunia usaha, ini adalah pelaku di pasar Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.